Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat online semua, berjumpa lagi dengan saya di AFG Channel. Sekarang saya sudah berada di Museum Pusaka yang ada di Taman Mini Indonesia Indah untuk melihat peninggalan-peninggalan bersejarah dari zaman Majapahit sampai pusaka peninggalan para pejuang-pejuang kita. Gimana teman-teman keseruannya? Yuk kita ikuti terus videonya. Di sini banyak nih benda-benda pusaka, yaitu keris jalak Buddha terutama ya teman-temannya. Terpajang dan tersusun rapi di sini ya. Di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Dan di sini ada tombak pataka nih. Dan berbagai macam jenis benda-benda pusaka dari mulai keris, golok, tombak dan lain-lain ya tersimpan di museum ini, teman-teman. Dan bagi teman-teman yang ingin tahu tentang peninggalan benda pusaka bersejarah, langsung aja datang ke Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah. Dan di sini juga ada pedang ya teman-teman ya. Pedang atau mando ini teman-teman udah berpuluh-puluh tahun tapi masih bagus saja teman-teman. Dan berbagai macam bentuk keris dan eluk sama warangkanya bermotif macam-macam ya teman-teman ya. Sungguh sangat bagus sekali dilihat teman-teman ya. Ini keris naga sostro kayaknya teman-teman ya. Dan di sini setiap bilah keris tertera nama dan jenis bahannya teman-teman ya, dan pembuatnya tercantum di tulisannya ya yang ada di bukunya itu. Tiap pusaka pasti ada makna, kandungan, pembuat dan nilai seninya teman-teman. Bagi teman-teman yang suka dengan seni benda-benda bersejarah, datang aja langsung ke sini aja ya teman-teman ya, biar lebih tahu banyak jenisnya dan berbagai macam karakter dan nama-namanya gitu ya. Berbagai macam jenis pusaka yang harus kita jaga dan kita lestarikan ya teman-teman ya, supaya kelak anak cucu kita bisa melihat dan bisa menikmati peninggalan benda-benda bersejarah ya teman-teman ya, harus kita lestarikan bersama. Ini ada keris panjang nih teman. Keris panjang, keris lurus, berbagai macam pamornya ya teman-teman. Ini ada rencong, ada golok, di sini juga banyak jenis tombak-tombak lainnya ya teman-teman.
udang ini bagus banget temennya, dengan bilah gagang tanduk rusa ya. Ini apa nih temen? Kayaknya ini berbentuk rencong nih temen-temen ya. Siwah, oh siwah teman, ternyata nih bukan rencong. Ini namanya siwah nih. Nah ini kali nih rencong nih. Oh rencong yang ini temen-temen, beda motif ya. Serupa tapi tak sama teman-teman. Ini ada kolom, banyak kolok berbagai macam ukuran nih, ada yang pendek, ada yang panjang, dan ada keris yang sangat tua sekali ya nih, sangat sepuh banget tuh ya, udah pada krepes sayangnya tuh ya, dimakan usia nih. Tapi masih bagus teman-teman, gagangnya pun masih kelihatan kokoh teman-teman ya. Di sini ada keris sengklat. Peninggalan dari dinasti Ming apa dinasti apa nih ya, dari zaman kerajaan Majapahit ya temen ya. Ini tombaknya juga ya, ada keris Lok 13 teman-teman. Di keris lurus dapur tilam OP teman-teman nih. Tuh ada namanya ya. Ini bagus lagi nih coraknya teman-teman nih. Keris apa lagi nih ya? Ada kujang naga teman-teman, kujang yang sangat tua sekali ya, bentuknya masih panjang ininya ya, gagangnya ya. Kujang sejenis kayak tombak ya teman-teman ya. Kujang lanang, kok ada namanya kujang lanang teman-teman. Ini keris apa lagi nih, bagus nih gagangnya, cuman atasnya tuh agak belok sedikit ya. Ini tilam opih lagi nih teman-teman. Ada mandau ya ini teman-teman ya, mandau sangat tua sekali nih ya. Ini keris apa lagi nih, pamornya bagus banget teman-teman.
apa lagi nih? Kayak mandau lagi ya teman-teman ya. Mandau apa rencong nih tahu nih ya. Kayaknya sih jenis mandau ya teman-teman. Panjang nih teman. Oh pedang. Ih bagus nih. Ada kayak kuku-kukunya tuh ya, kayak kuku-kuku macan teman-teman tuh, menyengkram warangkanya teman-teman. Ini unik lagi nih teman-teman ya kerisnya nih. Panang sari. Lok 13 dapur Panang Sari teman-teman. Masih banyak banget ya teman-teman ya kerisnya ya. Ini baru di bawah teman-teman, lantai atas beda lagi teman-teman, lebih banyak lagi teman-teman. Di sini tuh komplit pokoknya di Museum Pusaka Taman Mini Indonesia Indah nih, berbagai macam bentuk pusaka peninggalan zaman dulu ya teman-teman. Oke teman-teman, kiranya video saya cukup sampai di sini dulu ya teman-teman ya. Dan jangan lupa teman-teman bantu subscribe, like, komen, dan share-nya ya. Supaya channel saya bisa berkembang ke depannya ya. Dan jangan lupa tonton video-video saya selanjutnya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.